Ya, kembali lagi bersama channel saya Daud Jadid. Ya, ada suara pesawat terbang di sini. Agak maaf dulu saya kalau berisik. Saya akan membuat alat ini, alat penembak ini, alat penembak zombie kemarin. Yang kalian belum lihat videonya, silahkan lihat videonya ya. Ini saya akan membuat senjata perang mematikan, yang itu untuk membunuh zombie-zombie kemarin ya. Ya, kita klik saja ini untuk isi peluru ya. Dan kita pilih banyak-banyak ya pelurunya. Oke, nah ini terus saja. Nah, pertama-tama alat yang kita butuhkan untuk membuatnya itu ini fire check, rail, power rail, dan director rail, restrictor, minecraft, dan dispenser ya. Oke, ini kita tunjukkan dulu cara menembaknya. Oke, pertama-tama kita taruh minecraftnya di sini. Oh iya, saya lupa. Dan jangan lupa kalian menambahkan blok ya di atasnya, blok dan lever. Nah, lever ya. Oke, kita taruh bloknya di atas ini ya. Nah, dan taruh lever di atasnya, tujuannya untuk membuka terbangnya nanti. Nah, pindahkan relnya. Nah, terbuka. Nah, seperti itu, seperti ini ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ketika kita menekan tombol ini, dengan otomatis dia akan pindah dan menembak. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan membuat cara membuatnya. Oke, kita lanjut ya. Seperti saya bilang tadi, alat-alat yang dibutuhkan kita ulang lagi ya. Ini bloknya, lever, rail, power red rail, detector rail, dan fire check, minecraft, dan redstone, dan dispenser. Oke, cara membuatnya itu cukup mudah ya. Kalian hanya menaruh, membuat relnya dulu panjang, membuat rel panjang seperti ini. Dan setelah ini menggunakan ini ya, power rail ya, untuk membuat peloknya kita gunakan power rail. Dan membuat lagi ya seperti ini ya. Oke, kalian turuti saja ya. Nah, dan jangan lupa kalian memberikan ini detector rail. Nah, di sini ya, kita buat 3 saja ya. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buat lingkaran di sini. Nah, seperti ini ya. Dan letakkan ini railnya tadi ya. Dan jangan lupa taruh redstone torch-nya di setiap sisi. Turuti saja kalian seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal memberikan dispensernya. 1, 2, 3. Nah, kalian harus pas ya, menaruhkan detektor railnya di belakang dispenser ya. Dan kita taruh bloknya di sini dan kasih lever. Dan kita kasih peluru. Jangan lupa kita kasih peluru dengan fire check tadi ya. Oke, kita kasih peluru. Nah, seperti ini, kasih peluru semua ya. Nah, saya membuatnya seperti ini saja, tidak tertutup. Jika kalian ingin melihatnya lebih bagus, kalian tinggal lihat video sebelumnya, klik di deskripsi ya. Ya, cara gunanya seperti ini, kita tinggal menaruhkan minecraftnya di sini, dan jangan lupa kita dorong seperti ini ya, seperti tadi ya. Dan kita buka dan dia menembakkan seperti tadi ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe ya. Jangan, subscribe itu gratis bro. Kalian harus subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video yang menarik selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.